السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله لما kita bercuti sebulan lebih. Jadi alhamdulillah hari ini dapat kita kembali untuk sama-sama teruskan apa ni pengajian bahasa Arab. Jadi untuk hari ini macam mana kita ni nak teruskan ataupun nak ulai kaji sikit deh. Ulai kaji dulu. Ulai kaji dulu. Tak tahulah. Jadi insya-Allah hari ini kita akan ulai kajilah. Banyak juga yang mungkin terlupa, okay. Okay. Apa khabar semua raya ni? Lama tak jumpa. Alhamdulillah deh. Okay. Jadi untuk lebih senang kita tengok Qisasun Nabiyyin. Kitab Qisasun Nabiyyin. Kita boleh kaji daripada sini. Tengok daripada awal muka surat 6. Muka surat 6. Kita sama mana dah tajuk keempat ke? Tajuk keempat. Tak masuk lagi tajuk keempat tu. Jadi insya-Allah kita akan start daripada tajuk yang pertama. Baca, terjemah dan kita ada soal jawab lah. Jadi mungkin ada peserta baru ke. Tak apalah. Tengok muka surat 6 tu. Tak nak suruh siapa baca ni. Baca lebih kurang 3 baris okay. Lepas tu kita akan tanya lah. Terjemah. Lepas tu kita akan tanya beberapa perkara. Untuk apa ni? Untuk kemah balik. Untuk kemah balik. Boleh kita mula dengan muslimin. Cikgu dululah. Ketua kelas. Baca tajuk dia. Lepas tu baca 3 baris dan terjemah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kasara al-asnama. Al-asnama. Baca pula habis baris. Al-kasara al-asnama. Ba'il asnam. Ba'il. Ba'il. Ba'il asnam. Mi. Ba'il asnami. Okey. Qabla ayyam kathiratin jiddan. كان في قرية رجل مشهور جدا وكان اسم هذا الرجل آزر. Okey. Terjemah daripada awal tajuk dia. Siapakah yang membuat siapakah yang memecahkan berhala-berhala? Satu tu. Ba'i'ul asnami. Apa maksud dia? Penjual. Penjual berhala. Qabla ayyamin
pada qabla ayyamin katsiran, pada satu zaman dahulu. Zaman dahulu kala. Pada zaman dahulu. Katsiran jiddan. Sekali ke tu? Sekali. Qabla ayyamin katsiratin, katsiratin jiddan. Sekaligus terjemuh pada zaman dahulu kala. Yang sangat-sangat lama. Oh. Kana fi qaryatin rajulun mashhurun jiddan. Kana dalam sebuah qarya. Qarya tu kampung. Rajulun, ada seorang lelaki yang sangat masyhur. Ha. Okey. Dan nama dia, nama lelaki itu ini Azar. Ha, nama lelaki ini ialah Azar. Ha, okey. Azar. Azar. Nama dia Azar tu. Okey, tak apa. Kita tengok balik atas tu. Tajuk dia man kasar al asnama. Jadi tengok ni kita tanya orang lain pula. Okey. Ni. Ah? Dak boleh kaji ya. Boleh kaji. Nak tanya, okey. Okey. Kita tanya Muslim mak lah. Start dengan kak ya. Okey. Man tu ke? Man tu ke? Ha, man tu isim ko, fa'il ko, haraf. Ha? Haraf. Dok ya, dok. Ha, dok. Isim. Orang belakang kata isim. Isim ke apa orang panggil? Isim istifham. Ha, man tu isim. Siapakah? Maksudnya siapakah? Orang guna untuk bertanya. Hak lain-lain lagi. Hak seumpama dia. Hak. Gapo lagi? Ma. Okey. Kam, aina. Okey, kita jumpa dah kan dalam kitab Durus al-Lughatil Arabiyah tu. Nah, kitab apa? Nah, lepas tu kasara. Mari ke Muslimin pula. Kasara. Kasara tu fa'il ko, isim ko, haraf. Fa'il. Ha, fa'il. Aduh. Okey, fa'il ke apa? Fa'il mudhari. Ha, okey. Fa'il madhi, okey. Kita ayat dah dulu ke? Setiap kali jumpa fa'il, kita kena tahu mudhari dia dan masdar dia. Jadi kasara ni fa'il madhi. Mudhari dia ke apa? Yaksiru. Yaksiru. Masdar dia kasran. Kasara yaksiru kasran. Ingat kedok kan? Tulis kedok. Tulis kan? Kalau tulis ada lah. Okey. Kasara yaksiru kasran. Nak tanya soal lagi. Siapa dia boleh tasrif fi'il madhi ni? Siapa dia boleh nak tasrif? Tasrif, ingat tak tasrif ke? Pecah-pecah dia tu. Ha lah, hak tu. Hak ada domen-domen dalam tu. Ha, okey. Ha, siapa nak boleh? Boleh tasrif? Kak Ayah. Kak Ayah? Ha, Kak Ayah tasrif. Kasara, Kak Ayah, Kak Ayah. Kasara, kasara. Ha. No, ya, Ustaz kasara. Dek, Kak kasara, kasara saja. Kasara, kasara, kasaru. Kasarat ya, kasarat kasarat. Kasarna. Antara. Antara. Kasarna. Ah, ingat ke? Fa'il madhi mula kita mengaji dah ke? Dalam kitab tasrif ni. Ha, tasrif fa'il madhi, tasrif fa'il mudhari, masdar. Ha, jumpa dah sana.
Ah, okey, tak apa. Al-Asnama. Al-Asnama. Dia ni isim ke, fa'il ke, haraf. Tak di muslim ni ke? Kak Ayah. Tak di Kak Ayah. Muslim ni pula. Siapa? Cikgu belakang ke? Al-Asnama. Isim ke, fa'il ke, haraf. Al-Asnama ni. Isim ke, fa'il ke, haraf. Ha. Isim. Isim. Okey, kalau dia kata isim ke, cikgu kata isim. Nak tahu mana, nak cem mana. Dia ni isim. Pasal ada alif lam. Okey. So dah situ kan. Pasal nak tanya pula. Alamat isim ni ada berapa? Alamat isim ada berapa? Hok ngaji dalam nahwu. Kita hok ngaji dalam nahwu. Ada berapa alamat isim? Alif lam. Sini ada alif lam kan? Lagi? Tanwin. Lagi? Khafa. Selepas harja. Lagi? Ada berapa lagi? Idhafa. Idhafa. Okay. Tiga empat kalau ni. Jadi sini alamat isimnya ialah alif. Alif lam. Alif lam. Okey, tak apa. Lepas tu al-asnama ni apa ni? Dari segi bilangnya. Dia ni mufrad ke, muthanna ke, jamuk? Muslimah pula. Sebelah Kak Ayah. Nama kau pun tahu. Mufrad ke, muthanna ke, jamuk? Al-asnama tu. Jamuk taksir. Jamuk taksir. Mufrad dia ke apa? Sanamun. Tasniah dia? Sanamani. Jamuk dia? Asnamun. Gitu. Okey, tak apa. Kena? Okey. Jadi kau buat gini. Ingat mula ke? Ingat mula. Mari mula. Kau ingat dah. Kalau ingat dah, kita terus masuk pelajaran baru. Okey. Ustaz sebut. Istilah-istilah tu. Okey. Kadang-kadang jadi lupa istilah tu. Jadi tak payah. Okey. Istilah saja. Okey, beres. Bleh-bleh tu kita ajak. Okey. Okey, tengok pula. Tajuk nombor satu. Ba'i'ul asnami. Ba'i'ul asnami. Penjual berhala. Ba'i'un. Hak ni orang panggil isim fa'il. Ingat tak kita ngaji tasrif dulu. Tasrif usul. Sorof tu. Okay, kita ada fa'il madhi ma'ruf, fa'il mudhari' ma'ruf, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fa'il amma, fa'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Lepas tu fa'il madhi madhi majhul, mudhari' majhul. Ni salah satu daripada waktu ba'i'un isim fa'il, yakni orang yang melakukan sesuatu perbuatan, pelaku. Pelaku. Isim fa'il maksudnya pelaku. Yakni penjual. Dia asal daripada ba'a. Fa'il dia ba'a. Telah menjual. Ba'i'un penjual. Orang yang menjual. Macam dalam bahasa Melayu lah. Kalau jual itu perbuatan kan? Jual tu perbuatan. Tapi kalau penjual, orang yang melakukan perbuatan jual tu orang panggil penjual. Gitu juga bahasa Arab. Perbuatan dia, fa'il dia ba'a. Penjual dia ba'i'un. Ba'i'un. Okey. Lepas tu al-asnami. Baca dengan baris bawah perkataan akhir dia. Sebab apa? Sebab apa sini? Kenapa dibaca dengan baris bawah? Kau tak betul baca baris bawah. Betul dah kan? Kenapa baca baris bawah? Sebab mudhafun ilaih.
dia menjadi mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ni sesuatu perkataan, apa ni kita kata, perkataan yang mana disandarkan pada dia satu perkataan yang lain, satu perkataan yang lain. Jadi sini al-asnama tu, al-asnami tu mudhafun ilaih. Orang panggil mudhafun ilaih. Adanya ni bila sebut mudhafun ilaih, kita kena faham lalu ada perkataan lain yang disandarkan pada dia. Jadi sini gapo hak disandarkan padanya, iaitu ba'i'un tu. Ba'i'un orang panggil mudhaf. Mudhaf maksudnya yang disandarkan. Mudhafun ilaih yang disandarkan padanya. Macam tiye lah kita kata ke. Ha, tiye tu kita kata mudhafun ilaih. Kita sendaga apa situ? Ha, kita sendak khusi ke. Ha, kita sandar khusi di tiye tu. Jadi tiye tu dipanggil mudhafun ilaih, khusi tu dipanggil mudhaf. Jadi gabung dua tu. Bila berlaku sandaran, maka bergabunglah dua kata tu. Tak apalah. Ha, jadi mudhafun ilaih dia dibaca dengan baris bawah itu sahaja ayat. Mudhafun ilaih dibaca dengan baris bawah. Adapun mudhaf ba'i'un tu, dia bergantunglah kepada kedudukan dia dalam ayat. Okey, tak apa. Ha, sepintas dulu. Ha. Tengok pada qabla ayyamin. Ayyamin ke? Ayyamin. Siapa pula? Muslimat pula ke? Okay? Muslimat pula. Belakang tu. Selepas siapa nama ke? Kak tu. Ayyamin. Nak tanya lah. Ayyamin ni. Jumpa. Baris pertama tu ke? Okay? Qabla ayyamin. Ayyamin tu. Qabla tu biar lah. Ayyamin tu. Isim ke? Fa'il ke? Haraf. Isim. Ha. Betul dah ke jawapan kan? Isim. Ha, tahu mana dia isim? Tahu mana? Boleh cek mana dia isim? Sebab bertanwin. Ha, sebab dia bertanwin bagi bawah. Dua bagi bawah tu. Okey. Sesas itu. Ha. Tadi al-asnama tu alif lam. Alamat isim. Ayyamin ni tanwin pula. Ha, tanwin bagi dua. Okey. Jadi dari segi bilangnya dia, dia ni isim mufrad ke, isim tasniah ke, isim jamuk? Jamuk. Ha, jamuk. Ha, bila kata jamuk, apa dia mufrad dia? Yaumun. Ha, yaumun. Tasniah dia? Yaumani. Jamuk dia? Ayyamun. Ha, ayyamun. Dia dalam bahasa Arab, dia tidak seperti bahasa Inggeris. Ha, tidak seperti bahasa Melayu ke. Dia ada apa ni, dari segi bilangan ni dia kategorikan kepada tiga. Satu, kalau benda tu satu tunggal, dia panggil isim mufrad. Tunggal dia panggil mufrad. Kalau dua, dua okay, dua batang pen, dua buah buku, dua tu dia panggil musanna. Musanna. Dalam hal ni tak ada dalam bahasa Inggeris ke, tak ada dalam bahasa Melayu, tak ada. Bahasa lain wallahu alam. Kalau ada dalam bahasa-bahasa Inggeris, bahasa Melayu, kalau satu tu dipanggil singular, kalau dua dipanggil plural. Maknanya banyaklah dah. Ha, banyak. Dua ke atas, banyak. Dalam bahasa Arab ada, dia bagi tiga. Kalau mula-mula tu tunggal, orang panggil isim mufrad. Kalau dua, orang panggil musanna. Ha, kalau tiga ke atas, tiga dan ke atas, banyaklah. Ha, itu panggil jamuk. Ha, jamuk. Ha, jamuk-jamuk ni tiga dan ke atas. Ha, jadi jamuk ni seperti plural dalam bahasa Inggeris. Ha, dalam bahasa Inggeris dipanggil plural. Ha, cumanya plural dia start pada dua. Ha, plural dalam bahasa Arab start tiga ke atas. Ha, itulah. Okey. Ha, okey. Ha, lepas tu tengok lagi bawah tu, perenggan yang kedua. Ha. Fi. Okay. Kana fi. Ha, tengok yang kedua. Kataan yang kedua. Kana tu biar dulu. Kana fi. Ha. Muslimi pula. Haji. Haji Ilyas. Okay. Haji Ilyas. Fi ni isim ko, fa'il ko, haraf. Soalan tu lho. Soalan tu lho. Soalan tu lho. Isim ko,
fi'il ke ataupun harf? Harf. Ha, ataupun mana? Tak cek mana dia harf. Dia ada satu kaedah mudah nak cek harf ni. Dalam kitab dia kata, kalau kita cek sini sebab kita tahu dah okay, dia harf je kan. Okay. Kita jumpa sok mudah. Ha, maka kita kata dia harf. Ha, kalau kita tak tahu dia harf je, contoh kalau kita tak tahu dia harf je. Ha, jadi nak tahu kan dia ni harf ke, isim ke ataupun fi'il. Ada satu kaedah. Mana-mana perkataan yang tidak ada tanda isim dan tanda fi'il padanya, maka dia adalah harf. Ha, tu kaedah dia. Ha, mana tak ada tanda isim, tak ada tanda fi'il pada dia, maka harf. Ha, gitu. Cuma kena ingatlah gapo tanda isim, ha, gapo tanda fi'il. Barulah boleh tentu. Ha, kalau waktu kita tak ingat, ha, tak boleh guna kaedah tu. Ha, okey, tak apa. Fi qaryatin. Ha, qaryatin. Qaryah muslimah pula. Ha, qaryah ni gapo? Isim, fi'il ataupun harf? Isim. Ha, isim. Tahun mana? Ada tanwin juga, okey. Mula-mula waktu tu tak apa deh. Mula-mula waktu tu tak apa. Takut puah lah. Takut puah. Okey. Qaryatin isim. Tahun mana dia ada tanwin? Ha, nak tanya pula. Dia ni isim mufrad ke, isim tasniah ke, ataupun musanna, ataupun jamuk? Ha, qaryah. Ha, kita ayat dah ke tu? Kita ayat dah ke? Kita ayat dah ke? Tak ingat. Qaryatin. Ha, kalau ikut terjemah tadi, agak nak cikgu terjemah tadi. Betul dah terjemah tadi? Ha? Mufrad. Mufrad. Ha, mufrad. Dia isim mufrad. Isim mufrad. Nah, ini perkataan tunggal. Ha, tunggal. Kata nama tunggal. Ha, jadi gapo? Apa ni? Tasniah dia. Qaryatin. Tasniah dia? Qaryani. Qaryatani. Ha, tambah. Ha? Ha. Tambah alif nun je. Qaryatani. Ha. Jamuk dia? Jamuk dia Quran. Ha, Quran. Ha, Quran. Ha, ni lain sikit, lain sikit ya. Tak apalah, biarlah lain tu. Ha, tak kena belajar semula. Quran. Eh, jawab kan eh? Ya, ya. Alif maksurah. Ha, Quran. Ha, kampung-kampung, ha? Ah, ya, lah tu. Alif. Ya. Ada bukit ya, alif. Dia tak ada titik dia panggil alif. Ha, ada titik barulah ya. Alif ta'nis maksurah. Ah, ha, okey, tak apa. Rajulun mashhurun jiddan. Ha. Dalam sebuah kampung ada seorang lelaki yang sangat masyhur. Ha, itu maksud dia. Kana fi qaryatin rajulun masyhurun jiddan. Kenapa? Nak terjemah harfiah. Ma, payah payah. takut belik dalam bahasa Melayu ke? Ha, boleh kot kita nak jemah harfiah. Telah adalah ia dalam sebuah kampung seorang lelaki yang masyhur sangat. Ha, jadi gitu. Tak apa. Yang masyhur sangat. Ha, ya. Sangat duk belakang. Ya, tu sebab apa tambah yang? Sebab tambah yang nanti. Kita nak tanya ni. Nak tanya ni. Kau belajar dah ya. Ha, okey. Okey, rajulun. Rajulun. Siapa ni? Ambil dah muslimin, muslimat lah kita sambung. Rajulun. Isim ke, fi'il ke, harf? Ha, isim.
Tahu mana dia isim? Sebab ada tanwin. Tanwin. Okey, dia ni isim mufrad ke tasniah ke jamak? Isim mufrad. Okey, mufrad. Tasniah dia? Rajulani. Rajulani. Jamak dia? Rijalun. Rajulun, rajulani, rijalun. Jadi dalam bahasa Arab ni nak tahu apa ni? Jamak, jamak taksir lah orang panggil. Hak ni jamak taksir. Ingat tak kita ayat dulu? Jamak ni ada beberapa jenis ke? Ada jamak taksir, ada jamak muzakkar salim, ada jamak muannas salim. Jadi jamak ni, jamak taksir ni nak tahu dia kena tengok dalam kamus. Kena tengok dalam kamus. Cuma kita tak ada kamus lagi, kita pun tak belajar lagi guna kamus. Insya-Allah selepas ni selalu-selalu kita akan dedahkan benda ni. Jadi rajulun, rijalun tu nak tahu mana? Tak boleh be je. Kita tak boleh buat. Kita kata pandai-pandai ke? Seperti tasniah ke? Tambah alif nun saja ke? Ikutlah, marilah kata egap pun buah alif nun jadi tasniah lah tu. Hak jamak tak boleh. Kau tengok dari kamu. Gano dia kaya gano dari kamu. Tak apalah. Selepas ni. Jamak taksir. Okey. Mashhurun. Mashhurun kita terjemuh tadi yang masyhur. Okey. Yang masyhur, lelaki yang masyhur. Jadi mari mana terjemah yang tu? Kak ayah tanya tadi. Sambung, sambung. Kak belakang tu. Mari mana kita kata yang tu? Dia jadi gapo? Kikionya. Dia jadi na'at. Na'at ataupun sifat dia panggil. Sifat kaitan dengan jidah dalam ni ke? Buku yang baharu. Gapo kalau dalam bahasa Arab? Buku yang baharu, sebuah buku yang baharu. Kitabun jadidun. Kitabun jadidun. Pen yang patah. Gapo? Pen yang patah. Maksurun. Qalamun maksurun. Apa lagi? Apa ni? Bek yang lama. Haqibatun qadimatun. Ingat? Ingat dia ke? Haqibatun qadimatun. Apa lagi? Apa lagi? Banyak ke? Boleh saya buat. Kereta yang laju. Apa? Je pada ni, je pada ni. Okay. Kereta yang laju, ke apa? Sayyaratun laju. Sari'atun. Sayyaratun sari'atun. Ke apa lagi? Apa ni? Lelaki yang tinggi. Orang yang tinggi. Seorang yang tinggi, kita kata. Rajulun tawilun. Kalau rendah, rajulun qasirun, rendah. Banyak lagi, banyak lagi. Kita jumpa dah dulu kan. Jadi ni masyhurun, ini ni termasuk dalam kata sifat. Dia ada makna sifat. Orang yang masyhur. Jadi sebab tu ada terjemah yang tu. Yang ni biasanya ada bila ada terjemah, bila ada makna sifat, dia adalah penggunaan yang tu. Ada juga lain, ada juga lain. Ada juga lain nanti pula. Kata hubung ke? Isim mausul ke yang juga. Biar dulu. Okey, tak apa. Lepas tu tengok baris yang ketiga. Apa ni baris yang ketiga? Wa kana ismu hadzal rajuli azara. Gitulah dari segi baca dia kan. Wa kana ismu hadzal rajuli azara. Wa kana ismu. Sambung lagi belakang okey. Ismu tu. Ismu ni isim fa'il ke haraf? Ism, isim. Isim tu isim ke fa'il ke haraf? Isim. Isim. Okey.
Jadi sini nak cem mana dia isim? Nak cem mana dia isim? Depan ada kana. Boleh juga. Boleh juga ke? Boleh juga. Ada kana, okay. Tapi ada satu lagi. Lebih kemah. Iaitu dia idhafah. Idhafah. Diidhafatkan ismu ni diidhafatkan kepada hadza. Nama lelaki ini. Itu gabungnya tiga perkataan. Gabungan tiga perkataan. Tak apalah, biarlah. Ismu tu mudhaf. Hadza mudhafun ilaih. Lepas tu hadza tu mudhaf. Ar-rajuli mudhafun ilaih. Okey. Lepas tu satu lagi, dia ni isim mufrad ke tasniah ke jamak? Ismun. Kak tadi. Kak isim mufrad. Mufrad. Tahu mana hak ni sebab kita wayaklah sebelum ni ke. Sebab kita wayak. Jadi jamak dia gapo? Asmaun. Ismun tasniah dia ismani, jamak dia asmaun. Hak ni pun sama juga. Kena berpandukan kamus. Mula kita akan dapat tahu dia punya jamak. Okey. Okey, lepas tu kita pergi lagi. Sama kak pula. Kak aku sampai hujung tu. Hadza, okey. Hadza ni. Hadza ni gapo, isim ke, fi'il ke, haraf? Soalan tu lah yang benar. Soalan tu lah, tapi soalan ni sangat penting. Hadza ni isim, fi'il ataupun haraf? Isim. 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 Isim ke apa? Kalau kata isim, isim ke apa? Ataupun mana alamat isim dia? Mana alamat isim dia? Tak ada sini. Kalau kita mengaji dalam kitab, okay, tak ada alif lam. Tak ada. Tak ada ke apa? Tak ada tanwin. Tak ada. Idhafah pun tak nampak mana tu. Bawah-bawah dia. Tak nampak lah. Cuma hak ni diketahui secara khusus. Diketahui secara khusus dia isim. Setelah kita tahu. Sebab hak ni tak banyak. Hak ni tak banyak. Okay. Orang panggil isim isyarah. Seperti isim istifham. Seperti isim istifham. Man. Gapa-gapa tu. Dia ada dah. Sekumpulan isim ni. Begitu juga sini. Hadza ni. Isim isyarah. Kita tahu dia isim. Sebab. Begitu dah. Ada dah. Dikategorikan beberapa perkataan ni sebagai digunakan untuk menunjukkan kepada sesuatu. Hadza ni maksudnya apa? Ini. Isim isyarah untuk menunjukkan kepada benda jauh ke dekat? Dekat kan? Ini. Ni. Bukun ni. Kalau jauh dia guna apa? Zalika. Zalika. Okey. Jadi hadza ni untuk dekat, untuk dekat kan. Lepas tu dari segi lain, dari segi apa ni, muzakkar muannas. Hadza ni muzakkar ke muannas? Muzakkar. Muzakkar. Kalau muannas, hadhihi. Hadhihi. Okey, kalau untuk isim isyarah untuk jauh, dia guna apa? Untuk muzakkar. Mufrad muzakkar. Zalika. Okey. Zalikal kitab la raiba fi, okay, dalam Al-Quran tu. Zalikal kitab. Kalau untuk muannas, tilka. Contoh dia. Kita kata ini apa ni, itu. Itu sebuah kereta. Nak jemuhkan ko Arab. Tilka sayyaratun. Sayyaratun. Tilka sayyaratun. Itu adalah sebuah kereta. Gapo lagi? Kalau kita nak ayat, ini adalah sebuah kerusi. Ha? Hadza kursiyun. Hadza kursiyun. Okey. Kursi muzakkar. Kalau nak ayat, ini adalah
sebuah beg. Hadhihi haqibatun. Nah, enggak apa lagi. Enggak apa? Sebatang pen. Nah, itu sebatang pen. Zalika qalamun. Ah, itu semua mufrad, ya. Okay? Itu semua mufrad. Ini sebuah rumah. Anggap apa? Ini sebuah rumah. Hadza baitun. Ah, itu sebuah sekolah. Zalika madrasatun. Itu sebuah sekolah. Ha? Itu sebuah sekolah. Tilka madrasatun. Ha. Okey. Ha, lekat dah tu, okay? Okey, jadi hadzana we panggil isim istifham. Apa ni isim isyarah? Isim isyarah. Isyarah ni orang guna untuk tunjuk. Untuk tunjuk ini, itu. Ha. Isyarah. Okey, tak apa. Ha, habis situ. Ha, sambung pula baca ke apa? Siapa belakang tu? Sambung. Kak belakang sambung baca. Baris yang keempat. Ha, wa kana azaru. Ha. Lepas tu? Tak jelah mana. Nak lumai ke? Ha, mai. Habis lagi tu. Terjemahkan sikit lagi. Fi hadhihi al-qaryati. Maksud dia apa? Terdapat rumah yang sangat besar. Ha, terdapat sebuah rumah yang sangat besar. Ha, ataupun kalau kita nak terjemah sebutir-sebutir. Ha, nak terjemah ikut susunan dia lah. Wa kana dan telah adalah ia dalam ini kampung. Dalam ini kampung dia jadi gitu. Sebuah rumah yang besar sangat. Ha, jadi gitu. Ha, ya. Yang besar sangat. Okey, baca lagi, sebahagian lagi. Di dalam rumah ini ada berhala-berhala.
berhala-berhala yang kafirata, yang banyak sangat. Okey. Okey, tengok. Wa kana azaru yabi'ul asnama. Okey. Perasaan kedok. Tengok perkataan azar. Azar ke? Okay. Azar ni isim juga sebenarnya. Nama ke? Okay. Nama ayah pada Nabi Ibrahim, azar. Jadi bila kata isim, dia biasa ada tanwin ataupun ada alif lam ke? Okay. Jadi sini kalau kita belajar isim, bila dia ada alif lam, dia tidak boleh bertanwin ke? Okay. Gitu ke? Okay. Sebagai contoh al-kitabu, tak ada al-kitabun, tak ada. Dan bila dia ada tanwin, dia tidak boleh ada alif lam. Kitabun tanwin, tak ada al-kitabun, tak ada. Jadi tanwin dengan alif lam tak boleh duduk sekali, tak boleh duduk sekali. Bila ada tanwin, tidak boleh ada alif lam. Bila ada alif lam, tidak boleh ada tanwin di akhir perkataan. Tanwin itu di akhir perkataan lah. Okey. Jadi azar ni dia tak ada alif lam sini. Tak ada alif lam. Tapi kenapa tidak bertanwin? Kenapa dia tidak bertanwin? Tidak azarun. Jadi azaru gitu. Sebab apa? Sebab mamnu' minasar. Mamnu' minasar. Ismul ladzi la yansarif. Ingat tak? Contoh lain lagi, hak jenis-jenis gini, hak tak boleh. Nama, tapi dia tidak boleh bertanwin. Dia boleh panggil satu je. Contoh lain lagi, hak jumpa dah. Fatimatu. Lagi? Ismailu. Lagi? Ibrahimu. Lagi? Zainabu. Lagi? Maryamu. Lagi? Ikutlah siapa-siapa boleh jawab belakang. Tak tanya. Tak tuju siapa-siapa ni. Boleh ingat ustaz, tapi istilah juga. Istilah? Nama macam ke? Apa nama macam? Tak juga. Salah satu sebab. Salah satu sebab. Lagi-lagi nama gapo lagi. Tidak boleh bertanwin. Lagi kita jumpa dah. Nama-nama ni. Yusufu. Ishaqu. Adnanu. Lagi gapo lagi? Yaqubu. Banyak lagi. Banyak. Jadi sini serupa juga azaru ni. Sejenis dengan hak tu. Sejenis dengan hak tu, dia tidak boleh bertanwin. Sebab apa? Dia ada sebab dia. Dia ada sebab dia kenapa dia tidak boleh bertanwin. Cuma kita tak belajar lagi lah. Jadi kita tak payah pergi lagi sebab dia tu. Panjang juga sebab dia ni. Nanti kita sapa dalil nahwu. Tak belajar lagi ke? Biar dulu. Okey. Lepas tu yabi'u. Yabi'u. Hak ni gapo? Kak Ujo tu. Tanya Kak Ujo sekali. Pakai ni betul. Tak nampak juga jauh ke. Yabi'u ni fi'il isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Fi'il ke apa? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Bila kata fi'il mudhari', gapo dia madhi dia? Gapo dia fi'il madhi dia? Madhi ni telah lampau, telah berlaku. Mudhari' yang sedang ataupun akan berlaku. Itu. Jadi gapo fi'il madhi dia? Ba'a. Mudhari' dia yabi'u. Masdar dia gapo? Masdar dia. Masdar ni kata terbitan lah. Macam kita makan, telah makan, sedang makan, makanan. Gitu. Bai'an. Masdar dia bai'an. Ba'a yabi'u bai'an. Okey. Yabi'ul asnama. Okey. Lepas tu siapa nak tasrif ni? Nak tasrif. Ingat ke tak tasrif ke?
boleh agak-agak benar ke? Ya bi'u, siapa nak tasrif? Siapa abi? Tasrif fi'il mudhari'. Ingat ke tak? Ha. Ha, hok ni lain sikit lah, hok ni lain sikit. Hok ni lain sikit, biar dulu, biar dulu. Ha? Hok ni lain sikit, biar dulu. Kita pergi depan. Yasjudu, yaksiru, ha. Sebab ni lain sikit. Ya bi'u, dia jadi lain sikit. Tak belajar lagi hok ni ni. Biar dulu. Al-asnama, tak apalah, macam tadi lah al-asnama tu. Wakana fi hadhihi al-qaryati baitun kabirun jiddan. Sama juga, banyak serupa kan. Di dalam kampung ini, ha, sini dia guna ini pula. Hadhihi, mungkin guna ini, guna hadhi. Tadi tengok baris yang ketiga, dia guna hadha. Sebab apa? Sebab ar-rajulul itu, ar-rajulu itu muzakkar. Sini dia guna hadhihi sebab al-qaryah itu muannas. Nah, sama-sama mufrad, dua-dua tu sama-sama perkataan tunggal. Nah, okey. Dalam kampung ini, terjemah dia sama ya. Dalam bahasa Melayu sama ya terjemah dia. Cuma dia hanya berbeza dari segi jantina dia. Muzakkar dan muannas. Nah, hal ini ada dalam bahasa Arab sahaja. Dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Inggeris tak ada dikategorikan mana-mana isim ni kepada lelaki ataupun apa ni, perempuan. Tak ada ke dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Melayu memang tak ada lah. Meja ni, kenapa jantina ada? Orang tak tanya. Dalam bahasa Melayu dia muzakkar ke makna, tak tanya. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab sahaja ada benda ni. Jadi ini satu benda yang ajaib lah. Kadang-kadang susah sikit tapi sedap. Dia seronok. Okey. Baitun kabirun jiddan. Baitun. Baitun ni siapa gila dia siapa ni? Main depan pula cikgu. Baitun. Isim ko fa'il ko haraf? Isim. Tahun mana? Ada tanwin. Ada tanwin. Serupa kan? Banyak alamat yang sama. Dia mufrad ke jam, tasniah ke jamuk? Mufrad. Mufrad. Tasniah ada? Baitani. Baitani. Jamuk dia? Buyutun. Buyutun. Ya, ta juga. Buyutun. Baitun, baitani, buyutun. Okay. Baitun kabirun. Kabirun. Kabirun itu apa maksud dia? Yang yang besar. Yang besar. Dia ni isim ke fa'il ke haraf? Isim. Tahu mana? Tanwin. Cuma dia tak, dia tak serupa dengan baitun. Dari segi, kalau baitun tu kita kata dia ada, dia adalah stoko rumah tu. Stoko. Kalau kabirun tak ada, tak ada makna ke? Tak ada dari segi zahir dia, benda tu. Penama dia tu tak ada. Besar, kecil, comel, uduh ni ke tak ada ke? Tak ada, isim makna sahaja. Dari segi makna sahaja. Jadi ni ni sama juga dengan masyhur tadi. Orang panggil isim sifat. Sifat yang besar. Yang besar. Kalau kecil gapo? Rumah yang kecil gapo? Baitun saghirun. Baitun saghirun. Kalau rumah yang jauh gapo? Baitun ba'idun. Kalau rumah yang dekat qaribun. Gapo lagi? Okey, tak apa. Wa kana fi hadzal baiti asnamun, asnamun kathiratun jiddan. Tengok situ, asnamun kathiratun jiddan. Asnamun macam kita jumpa tadi lah. Dia ni isim. Sebab apa? Sebab ada
tanwin. Mufrad ke tasniah ke jamak, dia jamak. Mufrad dia apa? Sanamun. Sanamani asnamun. Ha, lepas tu tengok, kalau dari segi muzakkar mu'annas, sanamun ni muzakkar ke mu'annas? Mengambil daripada perkataan mufrad dia, sanamun. Muzakkar ke mu'annas? Muzakkar. Ha, muzakkar. Muzakkar ni hok jantina dia, hok panggil apa? Maskulin, hok panggil. Maskulin. Kalau mu'annas, hok panggil feminin. Okey, puai. Apa lagi buat ni? Muzakkar. Okey. Jadi sanamun. Musa apa ni? Ah. Okey. Jadi seperti yang kita maklum tu, nak tahu muzakkar ataupun mu'annas, kita tengok perkataan akhir dia, hujung dia tu, ada ke dak ta marbutah, ta bulat, ta sipu, ada ke dak ta tu. Kalau ada ta tu, orang panggil perkataan tu mu'annas. Kalau tak ada ta tu, orang panggil muzakkar. Gitu je hak basic. Contoh dia, kalau sanamun, kalau sanamun muzakkar ke mu'annas, muzakkar lagi sebab tak ada ta. Kalau qaryatun, qaryatun mu'annas, sebab apa? Sebab ada ta ni, ta sipu, ta marbutah. Ha? Ha, waktu tu lain pula lain cerita. Hak basic, hak basic. Jadi sini tengok ke, sanamun mufrad dia tu muzakkar. Mufrad dia muzakkar. Lepas tu kita pergi lagi kathiratun. Kathiratun ni ni sama juga, kata sifat juga, kata nama sifat, isim sifat. Ada makna yang, kita kata ada makna yang. Jadi berhala-berhala yang banyak sangat. Kathirah tu banyak, banyak sangat, yang banyak sangat. Okay, dia ni kata sifat ke, okay? Kita kena belajar dah dulu ke, okay? Kata sifat na'at ni dia kena sama dengan dia punya man'ut ataupun mausuf, benda yang disifatkan itu. Kalau sini asnamun kathiratun, asnamun tu asnamun dengan kathirah, dia kena sama sebenarnya dari segi jantina dia. Dari segi jantina, sepatutnya sama-sama mu'annas lah. Asnamun tu kena mu'annas dan kathirah tu juga kena mu'annas. Jadi kenapa sini macam ada sedikit percanggahan? Perasa ke tak? Tak ada ta marbutah ke pada asnamun? Tak ada ke? Tak ada. Tapi kenapa kena ada ta marbutah pada kathirah? Sepatutnya tak ada lah tamar butah tu kalau kira zahir. Okay, dia lah kedek. Sepatutnya asnamun kathirun, barulah sesuai, barulah sesuai. Kenapa gini? Kena ingat satu keadaan. Betul dia buat ni, tak salah. Moga dia pandai pada kita je. Pandai dia jauh lah pada kita ni. Pandai dia. Jadi asnamun kathiratu ni betul dah. Sebab apa? Sebab jamak taksir. Kayak banyak tadi kita cuba jamak taksir kan. Rajulun, rijalun. Sanamun, asnamun.
Rajulun tidak. Gapo lagi? Qaryatun, Quran. Okay. Gapo lagi? Ayyamun, yaumun, ayyamun. Baitun, buyutun. Okay. Nyama-nyama taksi ni. Ayyamun, buyutun, Quran, asnamun. Gapo lagi? Hak kita jumpa ni semua ni jamak taksir bagi perkataan yang tidak berakal. Kalau rajulun, kalau rajulun, rijalun tidak. Sebab dia berakal orang dia, okay? Lelaki. Tapi kalau buyutun, rumah-rumah. Ayyamun, hari-hari. Gapo lagi? Asnamun, berhala-berhala. Jamuk semua ni, jamuk dia dikira sebagai mu'annas. Jamuk dia. Mufrad dia muzakkar. Mufrad dia muzakkar ni. Baitun. Asnamun. Gapo lagi? Yaumun. Ayyamun. Okey. Kalau kita perhati, okey. Mufrad dia, hak mufrad. Ni. Tiga-tiga ni. Baitun, sanamun, yaumun. Mufrad ke muzakkar? Tiga-tiga ni. Mufrad ke muzakkar? Muzakkar ke muannas? Ha, pening dah. Muzakkar. Ha, muzakkar. Jadi kalau kita nak buat lah, okay, sebagai contoh nak buat rumah yang kita kata besar, rumah yang besar. Baitun kabirun. Kabirun. Kalau berhala yang besar, sanamun kabirun. Kalau yamun ke apa contoh? Ke apa sifat yamun? Hari yang cantik. Ha, yaumun harun, ke hari yang panas. Gitulah kita kata. Yaumun harun, hari yang panas. Ha, jadi ni semua sifat dia kabirun, harun, dia dalam bentuk muzakkar, ke mufrad dia. Tapi kalau buyutun, asnamun dan ayyamun, kalau kita nak buat buyutun, rumah-rumah yang bahar, yang besar, jadi gana kabi ratun. Asnamun, kita kata hok banyak, berhala-berhala yang banyak, kafi kafi ratun, hari-hari yang panas. Kita kata ayyamun haratun, haratun. Okey. Kita tambah ta marbutah. Sebab apa? Sebab jamak taksir, jamak taksir bagi perkataan yang tidak berakal. Baitun, sanamun, yaumun ni tak berakal lah ke? Okey, tak ada rumah berakal. Berhala yang boleh berfikir, hari yang boleh nengu, sebab kita tak ada. Okey. Jadi jamak bagi perkataan ni dia mu'annas. Ha, dia mu'annas. Hukum dia mu'annas. Jadi sebab itulah. Tadi ni. Macam apa? Asnamun kathiratun. Asnamun kathiratun. Sebab jamak bagi perkataan yang tidak berakal, hukum dia mu'annas. Tak canggah. Tidak bercanggah. Betul dah dia ayat tu. Nampak apa? Mudah ke? Okey. Habis itu. Kau nak tanya?
Boleh ke? Ha, okey. Kalau wa aksaru, aksaru maksud dia lain. Dia ada makna tafdil. Tafdil tu macam nak bandingkan. Kalau aksar, berhala-berhala yang lebih banyak. Tak jadi banyak. Dia ada makna lebih banyak. Macam kita kata apa contoh dia? Lelaki ini lebih mulia daripada lelaki itu. Kita kata hadzar rajulu afdalu min zalika rajuli. Jadi dia ada makna perbandingan. Maknanya kena ada dua lah. Kena ada dua kar baru boleh buat, baru boleh guna aksar tadi. Kita kata asnamuhu aksaru min asnami azar. Kita kata berhala-berhalanya lebih banyak daripada berhala-berhala azar. Barulah jadi gitu. Kalau tidak, tak boleh. Kita tak belajar lagi sini, tak penting. Tak belajar lagi. Okey, kita pergi lagi deh. Sikit benar hari ni. Okey, baca sama muslimin pula. Muslim pula sambung. Wa kana an-nas yasjuduna li hadhihi al-asnami. Siapa habis? Tiga baris. Wa kana an-nas yasjuduna li hadhihi al-asnami. Wa kana Adam yasjudu li hadhihi al-asnami. Wa kana Adam ya'budu li hadhihi al-asnami. Maksud dia dan adalah orang yang sujud kepada berhala-berhala itu adalah, dan adalah orang ramai berhala-berhala itu, dan orang ramai sujud kepada berhala-berhala itu. Lagi, dan azab sentiasa sujud untuknya kepada berhala-berhala itu, dan azab sentiasa menyembah berhala-berhala itu. Lam tu lam ke, lam harf jar ke? Lam harf jar kadang-kadang dia ada dia memberi makna hak sama-samanya, makna dia milik, untuk, bagi. Makna gitu ke? Tapi kadang-kadang ada juga memberi makna kepada, sujud kepada, sujud kepada. Sini macam sini, yasjuduna lihazihil asnami. Lam situ dengan makna kepada, bukan dengan makna untuk. Bukan dengan makna untuk. Ada jadi gitu. Dia tukar-tukar lah. Okay. Wa kana an-nasu yasjuduna lihazihil asnami. Orang ramai sujud kepada berhala-berhala ini. Nasu, nasu. Jadi nasu ni isim ke fa'il ke harf? Isim. Isim. Sebab apa? Sebab alif lam. Ada alif lam. Lepas tu dia mufrad ke musanna ke jamak? Jamak. Dia perkataan jamak. Mufrad dia, mufrad dia apa? Insanun. Insanun. Jamak dia nasun. Jamak dia nasun. Sebab tu terjemahan dia orang ramai. Nas orang ramai. Kalau insanun seorang manusia, kalau nasun ramalah. Apa? Unasun jala juga. Unasun jala juga. Jamak dia juga.
ataupun gini, lebih lagi kita kata insanun mufrad, jamak dia unasi. Dan ada juga jamak, kadang-kadang satu perkataan ni dia ada beberapa jamak dia. Jadi salah satu jamak insanun ialah nasun. Nasun. Kalau unasun tadi seperti yang diberitahu tadi, dia merujuk kepada sekumpulan orang. Unasun. Sekumpulan orang. Kalau unasi, itu jamak kepada insanun. Tak kira lah sekelompok ke ataupun tiga orang sahaja. Unasi ataupun nasun. Dua boleh. Okey. Wa kana an-nasu yasjuduna li hadhihi al-asnami. Orang ramai sujud kepada berhala-berhala ini. Yasjuduna. Siapa ni pula? Yasjuduna ni isim ke fi'il ke haraf? Isim ke fi'il ke haraf? Fi'il. Fa'al. Fa'al apa? Kalau tanya fa'al, dia tanya dulu fa'al apa? Fa'al mudhari'. Mudhari'. Nak cek mana fa'al mudhari' ni? Dia ada dia ada waw. Dia ada ya. Dia dipanggil, dia ada huruf, dipanggil huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah ni huruf hak berada di permulaan fa'al mudhari'. Dia ada pak. Dia ada pak. Huruf mudhara'ah ni kita tak belajar lagi benar ni. Jadi salah satu sini ni ialah dia dulu. Rasa belajar dah. Dah lagi saya dah lagi. Dah lagi tidak pelik. Jadi salah satu huruf mudhara'ah ialah ya. Mudah ya benar. Mudah ya benar. Dalam tasrif tu kan. Dalam tasrif fi'il mudhari' tu ada yang bermula dengan hamzah, ada yang bermula dengan ya, ada yang bermula dengan ta, dan ada yang bermula dengan nun. Empat huruf ni ya. Empat huruf ni. Jadi sebab tu tak apalah, lepas ni lah kita pergi waktu tu. Ni kita nak ringkah. Yasjuduna. Yasjuduna fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ni madhi dia ke apa? Apa madhi dia? Sajada. Mudhari' dia yasjudu. Masdar dia? Sujudan. Dalam bahasa Melayu berguna ke? Sujud. Sujud. Maksudullah. Jadi siapa nak tasrif ni? Ni siapa nak tasrif? Yasjudu. Siapa nak tasrif ni? Fa'il mudhari'. Tak baca lagi. Tak belajar lagi. Okey. Tak belajar lagi kat ni ke? Hak belajar dah yang siru tu. Okey, tak apalah, biarlah, tak payah tasrif. Nak tanya soal lagi. Fa'il mudhari' ke ada? Kalau belajar dari nahwu, ingat ke dari nahwu ni? Dia ada dua jenis fa'il mudhari'. Ada dua jenis fi'il mudhari'. Satu hak apa ni, orang panggil fi'il apa? Kalau tak sambung dengan alif nun ataupun waw nun ataupun ya nun, orang panggil fi'il apa? Fi'il mudhari' apa? Fi'il mudhari'. Okey, dia ada dua. Hak tak sambung dengan alif nun, waw nun dan ya nun. Kalau sini yasjuduna, kalau buat waw dan nun, dia jadi yasjudu ya. Jadi kalau yasjudu sahaja, orang okay, panggil fi'il apa? Fi'il mudhari' apa? Allazi lam yattasil. Lam yattasil bi akhirih syai'un. Jumpa kau ingat dalam nahwu. Dalam nahwu okay, kita belajar okey, bab rafa' okey. Rafa' dengan dhammah. Okey, rafa' dengan baris depan. Salah satu dia apa? Salah satu perkara hak rafa' dengan bagi depan ni iaitu fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan
sesuatu di akhirnya. Nah, okey. Okey, itu so. Okey. Lepas tu kalau fi'il tu bersambung. Bersambung dengan waw nun ataupun ya nun ataupun alif nun. Orang panggil fi'il apa? Fi'il mudhari' apa? Kalau sambung. Sambung dengan waw nun ataupun alif nun ataupun ya nun. Panggil apa? Fi'il mudhari' apa? Fi'il. Fi'il apa? Fi'il limo. Ha, ingat ke tak? Fi'il limo. Af'alul khamsah. Ingat ke tak? Okay. Ingat sikit-sikit. Tapi ada dah dari kepala ya. Ada dah benda tu dari kepala. Bila kita sebut, ha, mari mula. Biasa dengar tak lekat lagi. Fi'il limo, ingat fi'il limo, okay? Fi'il limo ni, orang panggil fi'il limo ni. Yang ni fi'il mudhari' hak sambung dengan waw nun, alif nun ataupun ya nun. Contoh dia ke apa contoh dia? Hak sekarang kita duk buat yadribu kan? Pukul. Sapu dia. Yadribani yadribuna tadribani tadribuna satu lagi gapo tadribi nah yadribani yadribuna tadribani tadribuna tadribina. Ha, hak ni limo ni. Orang panggil fi'il limo. Al-af'alu al-af'alul khamsah. Ha, fi'il limo. Macam mana fi'il limo? Dia ada alif nun, waw nun dan ya nun. Ha, kalau tak ada alif nun, waw nun dan ya nun, orang panggil fi'il apa? Al-fi'lul ladzi panjang nama dia. Lam yattasil bi akhirih. Lam yattasil. Panjang nama dia ni. Kena ngapa suku. Di akhirih syai'un. Jadi apa contoh dia? Yadribu. Banyak lagi. Oh ni ni. Yadribu. Tadribu. Tak bakal mana dia. Adribu sengit tu ha. Ha, banyak lagi lah tengok dalam kitab tasrif.
Ya ni kalau kita tengok, kalau kita tengok molek fa'il mudhari' dalam tasrif, dalam tasrif mana-mana fa'il mudhari' lah, dia tak lagi daripada dua ni. Satu, hak tidak bersambung dengan apa-apa pun di akhirnya. Satu lagi yang bersambung. Bila kata yang bersambung tu fa'il mudhari' lah. Fa'il mudhari'. Cuma dalam tasrif tu dia ada tujuh. Dia kata lima tu sebab ada tiga tu serupa. Jadi tiga tu dikira satu. Tiga tu dikira satu. Okey. Boleh lagi nak tanya ke? Okay? Nak tanya. Yasjuduna. Gapo dia? Gapo dia? Kita kata fa fa'il dia. Gapo fa fa'il? Yasjuduna. Fa fa'il dia. Sin, ke? Okay? Tahu mana? Tengok pada fa'il madhi dia. Ingat tak? Fa fa'il, ain fa'il dan lam fa'il. Ingat ke tak? Ingat ke? Ingat ke? Jadi kalau yasjuduna, dia ada beberapa huruf asal. Dia ada tiga huruf asal dan dia ada tiga huruf tambahan. Jadi gapo huruf asal dia? Hok kita kata fa fa'il, ain fa'il dan lam fa'il. Gapo sini fa fa'il dia? Sin. Sin. Ain fa'il dia? Jim. Jim. Dan lam fa'il dia? Dal. Tiga ni. Sin, jim dan dal. Kena tengok hak madhi dia. Yang tengok mudhari', tengok madhi dia. Tengok madhi dia. Sebab madhi dia tak ada penambahan lagi. Mudhari' dia telah ada penambahan. Jadi sini ya, waw dan nun tu huruf tambahan dah. Huruf tambahan. Ingat ke? Ingat. Lepas tu susah lagi. Dari segi binak. Ingat huruf binak. Dia punya pattern, kita kata. Dia punya bentuk. Bentuk fa'il tu. Okay, ada setengah fa'il, dia terbentuk melalui huruf-huruf sihat, huruf-huruf sahih. Ada setengah-setengah fa'il tu, dia capu huruf sahih dengan huruf sakit. Ingat ke huruf sakit? Gapo dah huruf sakit ni? Alif, waw dan ya. Okay. Jadi kalau sin sajadah lah, sajadah sin ini, dia fa'il gapo? Bina, bina sahih. Dia punya pattern dia. Pattern kau sahih. Sahih ada berapa? Ada berapa pattern ni? Kau kata mengaji tu. Ada? 8 ke 7. Okey. Kalau permulaan huruf dia, permulaan dia bermula dengan huruf. Huruf apa? Huruf sakit. Ada permulaan bermula dengan huruf sakit. Kita beri contoh lagi lah mudah. Kita beri roma, roma. Kalau roma, roma ke? Ra, mim dan tak tahu lah. Ra, mim dan alif ke? Okey, panggil bina ke apa? Bina ke apa? Akhir sekali huruf illah. Naqis. Okay. Binak naqis. Kalau tengah, kalau huruf illah tu duduk tengah, huruf sakit tu tengah, macam gapo? Qala. Okay. Binak qala. Ajwaf. Kalau huruf tamu dia, huruf illah. Ada ke huruf tamu huruf illah? Ada ke? Gapo huruf tamu huruf illah ni? Misal. Gapo contoh misal? Wasabah ke? Wasabah ke? Wasabah. Wah, apa lagi? Waqa. Waqa yaki. Wiqayatan. Tu, mairuh. Panjir ke ni, ingat pedok. Kena cek mula ke? Kena cek mula ni. Banyak sudut ke? So, kata L tu kita boleh tengok.
atau boleh cek dari banyak sudut. Kalau kana tu fi'il ajwaf. 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 Kana tengah. Tengah tu huruf illah. Tengah tu huruf illah. Banyak istilah. Banyak istilah mengambil kira banyak sudut. Tak apalah. Wa kana azaru yasjudu li hadhil asnami. Lalu dah. Ini yasjudu pula. Tadi yasjuduna. Ini yasjudu pula. Apa beza yasjuduna dengan yasjudu? Beza mana? Kau tulis di whiteboard ni. Jamak dengan mufrad. Betul juga ke? Satu lagi, rezeki hak tu. Hak tu fa'il mu, hak ni fa'il yang tidak bersambung dengan apa-apa di hujungnya. Jadi yasjudu ni yasjudu fa'il allazi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kalau yasjuduna, aku panggil fa'il limu, mudah fa'il limu. Domir dia lain. Domir dia lain juga. Okey. Lepas tu wa kana azaru ya'budu hadhil asnama. Azar selalu sembah berhala-berhala ini. Ya'budu, ya'budu fa'il apa? Fa'il mudhari. Cem mana? Ariya tu. Ariya tak apalah. Lepas tu ini ni fa'il mudhari. Fa'il limu ke? Kau fa'il yang tidak bersambung. Fa'il yang tidak bersambung ke? Mudah fa'il tak sambung. Gitulah fa'il mudhari tak sambung. Nak apa nama ni? Kau ingat dah? Ingat lagi dia. Fa'il mudhari tak sambung. Kalau sambung fa'il, fa'il limu. Ingat gitu ya. Nah, ni fa'il mudhari tak sambung. Nah, okey. Makna tu apa ya? Dari segi makna. Macam mana? Bersambung ke tak bersambung? Okey. Konsep dia sama. Terjemah sama. Kita terjemah ke bahasa Melayu. Kau, istilah tu. Istilah tu. Makna makna istilah kau makna perkataan tu. Makna perkataan beza. Beza sebab dhamir dia lain. Kalau yasjudu dari tu huwa. Kalau yasjuduna hum. Dari segi terjemah yasjuduna mereka sujud. Kalau yasjudu dia sujud. Dia seorang lelaki sujud. Sujud. Sedang sujud ataupun akan sujud. Kalau yasjuduna mereka lelaki sedang sujud. Okey. Ya'budu. Okey, ya'budu ke tadi. Ya'budu ni fi'il mudhari. Madhi dia gapo? Madhi dia gapo? Abada. Mudhari dia ya'budu, masdar dia ibadatan. Masdar dia ibadatan. Jadi masdar ni juga benda sama dengan jamak taksir tadi. Kita tak boleh nak reko-reko. Kena tengok dalam kamus. Nah, nampak dia kena beli kamus dah pun ni dia. Ada di Ja'farawah. Ada dah. Ada dah. Tak apalah kalau ada dah boleh bawa ke. InsyaAllah kita akan mula biasa-biasa guna kamus lepas ni. Habis situ. Habis dah situ. Jadi berkesan kau tidak ni untuk mengembali ke panah enjai. Berkesan kedok ni. Banyak lagi hok kita tak setuh ke. Banyak lagi hok tak setuh. Insya-Allah. Okey. Ra dapat masuk jadi wada meja. Waw tu orang panggil fa'il. Waw tu fa'il. Waw tu sendiri fa'il. Yang merujuk kepada hum. Dia semakna dengan hum. Dia jamuk lah. Dia tak panggil dok. Dia panggil fa'il. Fa'il. Yang semakna dengan hum. Gitulah.
kalau yasjudani alif tu fa'il dia yang semakna dengan huma. Ha. Kalau yasjudu tak ada. Rok dipanggil mustatir. Tersembunyi. Dalil tu ada. Dalil tu ada huwa. Dalil yasjudu tu sih kita kena andaikan adanya huwa. Jadi ada banyak benda hok nampak.